Tiga jenis mertua yang bermasalah. Pertama sekali, ada jenis mertua suka memilih-milih. Dia memilih itu bukan macam mana? Membanding-banding antara menantu. Menantu yang ni kerja besar, yang ni menantu ni kerja biasa-biasa je. Kalau yang kerja besar, dia layan lebih sikit. Kalau yang gaji duit banyak, dia layan lebih sikit. Kalau yang gaji sederhana ni, sederhana sajalah layanan dia. Yang kedua, ada pula mertua jenis mata duitan. Mata duitan. Dia memandang di kalangan menantu-menantu ni, mana yang paling banyak duit, mana paling banyak harta. Dia adalah tu benda-benda yang dia suka. Dan yang ketiga, ada juga mertua jenis suka mengongkong. Semua benda dia nak kontrol. Padahal dalam hidup anak menantu ni, biarlah mereka yang buat keputusan. Mak bapak, mertua, bagi pandangan, bagi cadangan, bagi idea saja. Selebihnya biarlah anak menantu kita buat keputusan. Tapi tak, dia nak mengongkong semua benda. Moga kita dijauhkan daripada perangai-perangai ini.